Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum. Kembali berjumpa dengan Sun Sun di sini. Oke, di video kali ini saya akan share cara mengambil uang di ATM menggunakan handphone ya atau smartphone kita. Yuk, kita mulai. Oke, teman-teman, kadang-kadang kita lupa ya nggak bawa dompet gitu ya, sedangkan kita sedang membutuhkan uang. Nah, di video kali ini saya akan share cara menggunakan aplikasi Brimo mengambil uang di ATM tanpa pakai kartu ATM-nya. Jadi pakai apa? Pakai handphone ya, menggunakan handphone. Jadi yang pertama, teman-teman cari ATM dengan logo ATM Link seperti ini ya. Lalu setelah itu bukalah ya, buka aplikasi Brimo yang teman-teman punya ya, login seperti biasa lah ya. Setelah itu teman-teman klik menu tarik tunai ya, seperti ini. Lalu pilih nominal yang akan kita ambil ya, misalkan di sini ada 100.000 sampai 1 juta. Dipilih nominalnya, setelah itu dia akan mengeluarkan kode ya, kode unik untuk kita masukkan di ATM. Nah, setelah kodenya muncul ya, kita udah ada di ATM nih. Teman-teman tarik, bukan tarik ya, teman-teman klik menu tarik tunai, dia ada di sebelah kiri paling bawah si ATM. Ya, tidak ada tulisan, tapi teman-teman tekan aja tombol yang paling bawah itu, nanti dia akan muncul. Ya. Setelah itu masukkan kode atau token yang kita terima via aplikasi Brimo tadi. Oke, setelah itu akan diminta tokennya ya. Lalu kita diminta masukkan nomor handphone yang kita gunakan di aplikasi Brimo kita ya. Masukkan nomor handphonenya. Setelah itu uang akan langsung keluar. Tring. Oke, cukup mudah sekali mengambil uang di ATM menggunakan smartphone. Oke. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video menit selanjutnya. Like and subscribe jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.